amplop banyak, alhamdulillah pokoknya mah. Saweran ayak kayak gitu. Amin. Satu ketiga serangan cepat dilakukan. Pertahanan yang sangat baik kembali terjadi, dorong ke depan dengan satu dan asai gebaibang. Dengan tenangnya satu pergerakan masih aman, satu bidang yang kurang sempurna masih harus gagal dan poin yang pertama pun pecah. 1-0 saudara-saudara untuk Bike Club. Geser ke belakang coba si tangan pemain nomor 8, siapa dia kalau bukan Ripa di sana. Satu servisnya Ripa akan mampu lagi membawa angka yang kedua. Lepaskan bola dengan baik. Pertahanan yang sempurna Irga dengan semi dengan tipuan yang terjadi. Dengan 1-3 bola quick. Tidak mudah ditahan lawan dan poin menjadi 2-0. Awal yang baik saudara di set yang kedua untuk baiklah. Lagi-lagi Ripa gas ke belakang coba timbang-timbang lagi bola. Dengan hitungan detik datanglah lagi sempurna serangan yang akan dibangun lewat bomber handalnya. Lepaskan bola ke belakang. Bagaimana yang terjadi kembali? Satu awalan yang kurang sempurna pun terjadi nampak jelas. Satu pergerakan dengan tenangnya pergerakan yang dibangun baru ke depan. Bagaimana cemerlang tipuan maksud hati mengelabui lawan namun apa daya dek riris bola tak sampai. Satu angka bansos nampak jelas geser ke belakang cuma siapa dia si tangan pemain nomor 9. Pemain yang baru nongol. Lepas satu buah ancaman ke belakang. 1-2-3 serangan dengan hitungan minggu. Datangkan dengan sempurna. Lepas satu blok masih dekat dapat kabar Irga berikan satu buah dengan umpan. Lepaskan tangan yang sangat baik. Satu pertahanan yang sempurna. Back attack coba lepas. Dengan tenangnya tipan yang dibangun lagi para pemain karya dada. Tipan anda dapatkan terbaca. Lepas dan satu plotting bola namun gagal diselamatkan. Dan poin menjadi 3-1 saudara. 3-1-2 angka nampak jelas kembali unggul di set yang kedua. Bagaimana kembali aksi pemain nomor 4? Siapa gerangan kalau bukan Riris yang punya nama untuk Bike Club yang pasti untuk kita semua di sore hari ini. Lepas ke depan, satu pertahanan yang sangat baik, semi ball yang sangat-sangat akurat kembali dilakukan salah satu bomber handal yang dimiliki untuk karya baja lewat pergerakan nomor berapakah di belakang nomor punggung 12 coba siapa dia kalau bukan Utun di sana. De Utun coba serangan anda mesti dapatkan ditunggu dengan baik. Satu pergerakan yang sangat sempurna dengan bikin yang sangat baik pun dari sang leader Cus. Serangan tajam namun apa dari satu tangan terkawal jelas sempurna mengambil pertandingan dan poin menjadi 4-2 4-2 lewat memperhanal coba si kecil-kecil mungil dan menggigit anak yang punya nama. Satu pergerakan cukup baik. 1-2-3 serangan masih dapatkan di bendung. Dengan tenangnya memberikan satu pasaluran bola yang terbaik. Satu penempatan bola yang sempurna pun terjadi jatuh tepat di pertahanan yang kosong dan poin menjadi 3-4 saudara. Satu persatu angka bertambah merayap melangkah kembali untuk karya baja lewat pergerakan nomor 7 coba siapa dia kalau bukan Diska di sana. Satu kali lagi umpan bola quick maksudnya namun mudah saja terbaca satu balasan serang yang sangat keras sekali. Satu depan yang sangat baik pun terjadi lewat sang libero untuk baik adalah setelah tipuan namun apa yang terjadi. Satu pertahanan yang harus gagal pun dan poin menjadi 4 sama saudara. 4 sama, siapa tepat itu yang dapat, siapa lainnya itu yang kecolongan karya baja ataukah baik ke lebih dulu lepas ke depan, angkat satu umpan, serangan coba lepaskan, dengan pertahanan yang sangat baik pun terjadi kembali, tenangnya satu bak pengembalian bola dari anak-anak karya baja, satu bak tipuan kembali jatuh tepat di pertahanan lawan, poin kembali bertambah menjadi 5-4. Satu angka bertambah melangkah, satu angka kembali tertinggal nampak jelas untuk baik ke, bagaimana kembali aksi nomor 7. Lepaskan satu bidikan anak jangan sampai meleset. Hey! Satu blok yang kurang sempurna. Poin kembali bertambah menjadi 5 sama saudara. Siapa tepat kembali yang dapat? Siapa lagi itu yang kecolongan geser ke belakang? Coba siapa dia nomor 9 kalau bukan Padri? Siapa lagi Bang Ajo? Lepaskan satu servis. Bola melambung tinggi ke belakang defense yang sangat baik dari sang libero. Floating ball yang sangat tepat pun kembali dilakukan. Poin menjadi 6-5 saudara. Satu angka lagi bertambah melangkah. Dengan tenangnya para pemain karya baja untuk bisa menggempur memukul mundur lawan. Lewat pergerakan nomor 5 coba siapa dia kalau bukan saudari Desti di sana. Lepaskan Desti bola anda. Hey!
Serangan yang tidak diduga pun terjadi kembali lewat barisan depan untuk Baiklah. Satu angka dicuri lewat pergerakan yang kurang sempurna pun dari Karya Baja. Bagaimana coba si tangan pemain nomor 10 dengan satu servisnya Ade. Lepas ke depan, satu bola tipu namun terbaca mudah. Pertahanan Ade pun terjadi baik. Satu serang lepas, mampu merobek dua palang pintu lawan dan poin menjadi 7-6. Satu poin unggul saudara-saudara untuk sementara Baiklah. Bagaimana kembali nomor 10? Satu ancaman dengan hitungan detik datang lagi mendarat dengan sempurna. Satu umpan akan lagi dinikmati. 2-3-1. Asoy Gedoy Mbak Sis. Dengan tenangnya satu penyelamatan yang hampir gagal. Irga dengan open spike lepas. Dengan blok yang kurang rapat pun terjadi kembali. Satu ancaman mampukah dibuang ke sebelah kanan lawan dan poin menjadi 7-7. Kembali 7-7, satu pergerakan nomor tangan 2, coba siapa dia kalau bukan Dita untuk Karya Baja, lepaskan ke belakang. Satu umpan lagi coba didorong, satu penyelamatan yang cukup baik pun dari Karya Baja pun dilakukan dan poin menjadi 8-7. Satu persatu lagi angka bertambah dengan mudah untuk Karya Baja. Satu angka tertinggal sementara kali ini untuk Baiklah. Lagi-lagi nomor 2, coba siapa dia kalau bukan Dita. Dengan tenangnya ditelepaskan bola dengan baik. Satu pergerakan sang libero cukup tepat namun masih kan dapat selamatkan dengan sempurna. Satukan lagi variasi Anda dengan bola tumpuk yang sangat jitu dan cemerlang. Poin kembali bertambah menjadi 9-7. Dua angka nampak jelas menjauh di set yang kedua saudara untuk Karya Baja Ciamis. Satu pergerakan coba lewat pemain nomor 2 masih Dita dengan setnya ketiga. Sedikit ragu-ragu satu penyelamatan cukup baik dengan satu pengembalian yang harus keluar memberikan kemudahan pertamanya. Angka lagi bagi Karya Baja menjadi 10-7, 3 angka. Kembali Dita coba serangan yang keempat lepaskan dengan baik. Satu pergerakan yang sangat sempurna angkat satu umpan yang manis legit. Satu dan tiga angkat Irga dengan back attack coba lepas. Dengan tenangnya satu serangan tidak mudah untuk ditahan lawan. Bagaimana kembali 11 angka sudah dikumpulkan di set yang kedua untuk Karya Baja. 7 angka sementara terkunci saudara-saudara. Satu persatu angka bertambah melangkah. Satu persatu lagi angka tertinggal lebih jelas untuk backup cuma berpengalaman. Bagaimana kembali saudari Kania harus gecol kali ini dan poin bertambah menjadi 12-7. 12-7 saudara, 5 angka nampak jelas menjauh di set yang kedua. Masih Dita coba dengan satu yang lakukan dengan baik pendekatannya. Bola agak tumpah, satu serang lepaskan dengan baik. Tidak mudah untuk direndam saudara, akhirnya poin menjadi 8-12. Satu persatu lagi angka bertambah dengan mudah geser ke belakang. Coba siapa dia, si tangan pemain nomor 1, saudari Letem. Satu serangannya Letem, Letemnya, woi, tipuan yang sangat baik. Satu tipuan Anda dapat menghipnotis 3 pemain lawan. Bola jatuh di pertahanan yang kosong. Bola boleh berlalu, angka bertambah nampak jelas untuk Karya Baja. Satu pergerakan cukup baik dengan tendang satu penyelamatan umpat. Bola quick sawer. Bagaimana ini Raja Sawer dan Ratu Sawer? Satu pun belum ada. Ini motivasi untuk kedua tim. Lepas bola ke belakang masih dapat terima oleh tim. Oh, nampaknya Kania lepaskan Ana. Serangan Anda masih dapatkan direndam dengan baik kembali. Satu penyelamatan cukup tenang coba para pemain Karya Baja. Satu lagi bangun serangan dengan satu. Satu bola tipu dapat terbaca. Satu pot bola yang sangat baik kembali terjadi. 15 pertama saudara di set yang kedua nampak jelas kembali dikumpulkan lewat para pemain Karya Baja Ciamis. Lewat sang motor serangan coba Irga yang punya nama dan punya gaya sendiri. Satu ancaman melepaskan lagi dengan baik. Bagaimana yang terjadi kembali dengan Asoy Gemoy. Hey! Satu serangan menyelam masih dapatkan terbaca dengan sempurna. Satu jangkit kembali dilepaskan dengan baik. Tapi balasan demi balasan pun terjadi dengan mudah lewat para pemain lawan. Satu buah tipuan kembali terjadi lewat satu pergerakan nomor 12 mampu mengganggu ketenangan lawan. Poin menjadi 16-8 saudara-saudara. 8 angka nampak jelas menjauh. Baik, sambil menanti 0086. Nah, ayah sudah 0086 00222. Ayah, Mas Cok. Halo Mas Bateng.
juragan tembakau. Wow, mantap. Sendirian aja. 0022 0021 00086. Baik, kembali lagi ke pertandingan. Serangan tajam masih mampu ditahan. Satu sentuhan terbaca jelas sang pengadil pertandingan lewat pemain depan untuk Karya Baja Ciamis. Poin kembali bertambah dengan mudah menjadi 9-16, saudara. Satu pergerakan coba lewat pemain nomor 8 Rita dengan sarjana akan mampu lagi merayap dengan satu angkanya. Lepaskan bola balik ke belakang. 1-2-3-B Asai Geboy. Serangan demi serangan kembali terjadi. Tidak mudah untuk diselamatkan dan dikembalikan. Dek Ajuk, bagaimana? Satu pergerakan ke belakang coba si tangan pemain nomor 9. Siapa dia, Bang? Si Cinta, Bang. Si Cinta, cenau. Bahaya, bahaya. Lepas. Satu tipe berbacar Irga dengan semi backing. Satu tipe dapat dipertahankan. Dengan tenangnya coba anak ke belakang. Satu tipe bergema. Rapat ini. Satu serangannya kali ini mampu mencuri poin dari tangan lawan dan poin menjadi 18-9. 1-2-3 Cinta, kata Bang Ajuk. Satu pergerakan, bagaimana kembali? Bahaya, tidur-tidur ngamuk sih. Satu serangan dengan Lucky Do. Poin pertama dengan mudah menjadi 19-9. 10 angka, saudara. Kembali ada pergantian pemain. Irga ditarik keluar dan masuk. Saudari Ami nampaknya di sana. Satu serangan atau satu setter dipasang. Kembali sang pelatihnya untuk berikan umpan-umpan empuk. Empuk. 1-3-3. Masih satu jumping service. Pertahanan yang sangat baik pun terjadi kembali. Ada Padri di sana. Angkat satu umpan Ami. Bagaimana? Uis. Serangan tajam kembali tepat jatuh di posisi 1. Dan poin menjadi 29, saudara. 5 angka yang dibutuhkan di set yang kedua kali ini untuk Karya Baja Ciamis. Akankah mudah untuk bisa lagi menambahkan poinnya yang hanya butuh 5 saja? 1-2-3 coba. Siapa gerakan kedudukan Pirani nomor 9? Satu dorongan bansos. Kembali tidak mudah dikembalikan dan poin menjadi 10. Oh, 2-1-9, maaf. 2-1-9. Masih kata Bang Ajuk, Cinta si Cinta ini kan. Lepas 2-3-1. Serangan Anda coba lepaskan ke belakang, masih dapat dibendung dengan baik. Lepaskan tipuan Anda. Tapi mudah saja terbaca. Masih dapatkan didorong dengan mudah untuk para pemain Karya Baja dengan semi bega. Kali ini serangan. Namun sedikit saja di luar lapangan terbaca jelas sang pengadil pertandingan dan poin menjadi 22-9. Lewat pergerakan nomor 9 masih coba serangan yang keempat. Akankah lagi mampu memperdaya lawan? Atau sebaliknya coba dengan satu teknik servis yang masih harus gagal diranjau. Satu angka bertambah dengan mudah, saudara, untuk Baik Club. 10-22. Lewat pergerakan nomor 4 coba Riris yang punya nama untuk Baik. Bagaimana kembali serangan Anda? Satu teknik servis yang sangat baik pun kembali terjadi. Angkat satu bas semi ball. Satu floating ball yang baik Riris kembali. Satu bas umpan diberikan. Satu bas cocor dengan tenangnya para pemain Karya Baja. Kali ini balasan serangan masih dapatkan mampu dikembalikan dengan mudah lewat para pemain Baik Club. Namun apa daya pertahanan yang sedikit rapuh dan kosong pun terjadi di kubu Karya Baja. Poin pun bertambah merayap kembali menjadi 11-22. 11 angka nampak jelas harus dikejar. Satu serbet coba lepaskan masih sang libera yang tinggi dalam. Satu bola quick pun masih dapatkan dikembalikan dan diselamatkan. Tapi tenangnya untuk bisa membangun lagi serangan. Back attack coba lepas. Satu badipen yang sangat baik. Namun solid untuk bisa mengembalikan bola saudari Riris. Poin pun bertambah dengan mudahnya saudara untuk Karya Baja menjadi 23-11, saudara. 23-11. Dua angka coba akankah mampu diraih dengan mudah lewat pemain nomor 12 saudari Utun. Satu bak umpan diberikan dengan baik. Satu semesan keraknya DAD di sana. 1-3 boleh tipu. Kurang sempurna umpan yang disodorkan. Bagaimana Anna di sana? Tenangnya defense yang sang libero. Satu buah penyelamatan cukup baik maksudnya. Namun Kania harus gagal untuk bisa meresip bola. Akhirnya poin bertambah dengan mudah menjadi 24-11. Satu angka yang dibutuhkan akan mampu lagi dijawab.
Satu pergerakan, satu ketenangannya Utin coba lepaskan bola dengan baik. Satu umpan dari coba dengan sebuah bola quick yang diberikan. Tapi cover yang sangat sempurna pun terjadi kembali. Satu dan tiga open spike. Satu serangan mampu melewati dua tangan lawan dan poin menjadi 12-24. Lewat pergerakan sang bomber handal yang punya nama kali ini untuk baik klub. Siapa dia kelembukan Deana. Lepaskan bola dia ke belakang. Namun apa daya bolanya keluar lapangan dan poin gratis 25-12. 2-0 unggul sementara saudara untuk Karya Baja Ciamis.